Metro TV hadir di mana peristiwa terjadi. Bekerja dengan identitas yang jelas. Dan mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru. Agar Anda bisa mendapatkan informasi dengan segera. Jurnalis Metro TV berintegritas dan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun. Metro TV, knowledge to elevate. Setiap saat, berita bertabur di ruang publik. Namun hanya media Indonesia memberikan yang terbaik, mendalam, terpercaya, dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Media Indonesia Cetak, mediaindonesia.com, dan e-paper Media Indonesia layak menjadi referensi Anda. Media Indonesia, referensi bangsa. Hai siswa-siswi Indonesia, persiapkan masa depanmu dengan pendidikan hingga sarjana. Surya Edukasi Bangsa Foundation bersama Medcom.id kembali menghadirkan Online Scholarship Competition, kompetisi beasiswa terbesar di Indonesia. Raih beasiswa S1 full sampai lulus dari PTN dan PTS favorit di Indonesia, hingga kesempatan magang dan bekerja di Media Group. Daftar sekarang di osc.medcom.id. Info lebih lengkap, kepoin. Didukung oleh Online Scholarship Competition, beasiswa untuk Indonesia. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Kisah seorang pria yang menyamar sebagai anak orang kaya selama 40. Selamat datang di era baru. Inilah era kolaborasi dari era.id. Jadi gini, ada kamu gak cuma bisa membaca, mendengar, dan menonton, tapi kamu bisa berbagi dan bertukar informasi. Untuk mendapatkan fakta, kamu juga hanya tinggal pilih, bisa melalui tulisan, video, atau suara. Era.id, bikin paham, bikin nyaman. Bebas lepaskan mimpimu. Tegar kuatkan langkahmu. Mendukung setiap langkah bebas karyamu. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Pernah gak lo ngerasa belajar tuh lama banget sampai gak bisa ngapa-ngapain lagi? Kadang-kadang kan kita sering lihat ya bahwa anak-anak di sekolah kok bisa banget main basket, main volley, main bola, atlet kali ini anak. Terus tetap ulangannya tinggi-tinggi banget, ya gak? Siapa tahu orang-orang yang kelihatannya main mulu, dia udah tahu cara belajarnya efektif. Gue mau kenalin konsep nih, yang penting-penting aja, atau singkatnya YPPA gampangnya. Lo semua pasti nanya dong, apa sih YPPA? Selamat malam, selamat datang di Komunitas Salihara. Masih dalam rangkaian 100 tahun Haril Anwar, malam ini kita akan menyaksikan pembacaan sajak. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman pemenang kompetisi debat sastra tingkat SMA 2022. Tak hanya merayakan 100 tahun Haril Anwar, kita baru saja memperingati Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober kemarin, serta merayakan Bulan Bahasa juga.
Dalam semangat itulah, setiap tahun komunitas Salihara melangsungkan puncak acara kompetisi debat sastra tingkat SMA. Nah, tadi siang kita sudah menjalani proses final debat kompetisi ini yang menampilkan kedua finalis terpilih. Bagi yang belum sempat menonton, jangan lupa saksikan videonya di YouTube Pesta Sastra Indonesia. Acaranya tadi siang seru banget dan panas banget, dan kedua finalis punya pandangan yang menarik sekaligus keren. Sebelum kita mengetahui siapakah pemenang utama dalam kompetisi debat sastra tingkat SMA 2022, saya ingin mengundang Zen Hai, kurator gagasan di komunitas Salihara, untuk memberikan kesan singkat mengenai kompetisi tahun ini, serta mengumumkan pemakalah terfavorit yang telah terpilih oleh Dewan Juri tahap pertama, yaitu Arif Bagus Prasetyo, Alfa Hambali, dan Dianita Kusuma Pertiwi. Silakan Mas Zen Hai. Beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih agak. Hadirin sekalian, kami merancang kompetisi debat sastra ini dengan paling tidak ada tiga penekanan. Pertama, merangsang kegemaran membaca karya-karya sastra untuk anak-anak sekolah. Tentu saja setelah membaca, kami juga ingin mereka menuliskan hasil pembacaan mereka dalam tulisan. Jadi kompetisi ini menyaratkan mereka harus menuliskan semacam makalah atau pokok-pokok pikiran mereka dalam makalah yang panjang pendeknya sangat bervariasi. Yang ketiga adalah bagaimana mereka bukannya ditantang membaca dan menulis, tapi juga berbicara. Jadi seni retorika yang di masa lalu menjadi kemampuan penting untuk para Bapak bangsa kita, Bapak Ibu bangsa kita. Sekarang kami cobakan untuk debat sastra. Jadi bagaimana mereka mempertahankan argumen pembacaan mereka dan bagaimana mereka mendebat lawan mereka, itulah seni berdebat yang mungkin sekarang ini jarang kita dengar dalam kompetisi-kompetisi sejenis di tempat lain. Jadi kurang lebih itulah kenapa kami di Salihara merancang kompetisi debat sastra untuk SMA atau Madrasah Aliyah yang sederajat. Nah sekarang kami ingin mengumumkan satu pemenang favorit dari peserta yang masuk pada penjurian tahap pertama. Makalah favorit boleh dipertontonkan. Ya, makalah favorit untuk penjurian tahap pertama adalah Jejak Penyair Amerika Serikat dalam Puisi-Puisi Chairil Anwar oleh tim SMA Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu. Selamat untuk SMA yang bersangkutan, dan nanti panitia dalam hal ini dari Komunitas Salihara akan menghubungi tim Anda. Terima kasih. Selamat malam. Ada lagi? Oke, satu lagi. Dua lagi ya. Pengaruh puisi sastrawan barat terhadap puisi-puisi Chairil Anwar, terinspirasi atau mengambil tanpa permisi oleh kelompok Al Gonzaga, SMA Kolose Gonzaga, Jaten. Yang terakhir, berguru jiwa nasionalisme pada si binatang jalang, analisis titik dua pengaruh sajak penyair Amerika Serikat terhadap sajak Chairil Anwar oleh kelompok Trinova SMA Katolik Santo Paulus Jember, Jawa Timur. Selamat untuk para pemenang. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini sejak siang, dan kita akan berlanjut kepada acara berikut. Terima kasih. Terima kasih Mas Zen. Selamat kepada kelompok yang mendapatkan penghargaan pemakalah terfavorit di kompetisi debat sastra tingkat SMA 2022. Untuk yang belum menang tahun ini, jangan berkecil hati. Pastikan kalian ikut kompetisi berikutnya untuk bisa jadi finalis atau dapat hadiah pemakalah terfavorit. Oke, setelah ini akan ada acara yang ditunggu-tunggu dari tadi siang, karena tadi siang udah berdebat, panas.
Oke, tapi sebelum kita tahu siapa pemenang di kompetisi ini, mari sebelumnya kita simak dulu profil dari kedua finalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok senja di Pelabuhan Kecil SMA Islam Nurul Iman. Kami siap mengikuti lomba debat sastra di Salihara 2022 tingkat SMA Sederajat. Perkenalkan, nama saya Nini Fitriani. Nama saya Neng Hopipah. Nama saya Isda Fitriani. Kami siap jadi juara. Cinta diri, cinta kamu, cinta bangsa. Saya Marsha Farida. Saya Abraham Beraplaso. Dan saya Vivir Maria Fana Fahmur. Kami dari kelompok Tiga Muda. Siap maju dalam final perdebatan kritik sastra Salihara pada Sabtu 29 Oktober 2020. Selamat malam. Sampai jumpa. Tepuk tangan untuk kedua finalis kita, kelompok Tiga Muda dan kelompok Senja di Pelabuhan Kecil. Nah, sekarang untuk mengetahui siapa yang berhasil merebut predikat juara 1 kompetisi debat sastra tingkat SMA 2022, saya persilakan kepada tim juri untuk membacakan laporan pertanggungjawabannya. Silakan Arif Bagus Prasetyo, Dewi Anggraini, dan Nirwan Dewanto untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan semuanya. Pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 telah dilaksanakan penjurian tahap 2 kompetisi debat sastra 2022 Komunitas Salihara bertempat di Teater Black Box Komunitas Salihara. Dewan juri dalam penjurian tahap 2 ini yaitu Arif Bagus Prasetyo, Dewi Anggraini, dan Nirwan Dewanto. Catatan juri atas final kompetisi debat sastra 2022 adalah sebagai berikut. Dewan juri menilai kelompok yang menjadi pemenang kedua berani melakukan pembacaan dekat terhadap puisi-puisi Hairil dan puisi penyair berbahasa Inggris yang mereka pilih. Namun, mereka menghadapi kesulitan mengartikulasikan gagasannya sendiri. Mereka kerap kali tampak kebingungan baik dalam menjawab pertanyaan lawan debat atau bahkan dalam mendebat lawan. Mereka juga terlihat kurang kompak dan kurang memanfaatkan waktu yang tersedia. Sedangkan kelompok yang menjadi pemenang pertama memiliki keberanian dalam menjelajahi gagasan, terlepas dari ide itu tepat atau tidak. Hal itu memperlihatkan wawasan mereka yang lebih luas. Mereka juga tampak lebih sigap dalam menghadapi kompetisi ini. Mereka kelihatannya tidak hanya belajar mengenai sastra, tetapi juga teori-teori lainnya. Mereka mampu memanfaatkan waktu dengan sangat baik dan demikian kompak. Mereka juga menyadari bahwa dalam kompetisi ini, penguasaan aksi panggung dan retorika sangat penting. Namun, konsistensi mereka dalam menampilkan satu sudut pandang yang kuat juga menjadi kekurangan kelompok ini. Kerap kali tafsiran mereka terlalu jauh dan cenderung memfilosofikan penafsiran mereka sendiri terhadap puisi-puisi Hairil. Hasilnya, narasi lebih kuat daripada analisis. Berdasarkan diskusi yang dilaksanakan, Dewan Juri mengambil keputusan bahwa pemenang dua kompetisi debat sastra 2022 adalah Jejak-jejak penyair Amerika Serikat dalam puisi Hairil Anwar, karya kelompok senja di Pelabuhan Kecil dari SMA Islam Nurul Iman. Dan pemenang satu adalah Cinta Diri, Cinta Kamu, Cinta Bangsa, mengungkap rupa-rupa cinta dalam kelindan kalam si binatang jalang, karya kelompok Tiga Muda dari Binus School Serpong. Demikianlah keputusan.
keputusan Dewan Juri Kompetisi Debat Sastra Tingkat SMA tahun 2022 dibuat dan tidak dapat diganggu-gugat. Jakarta, 29 Oktober 2022. Saya mengundang kelompok pemenang kedua, kelompok Senja di Pelabuhan Kecil untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan yang diberikan oleh Nirwan Dewanto. Silakan. Tepuk tangan semuanya. Kalian berfoto juga ya. Ya, dewan juri yang lainnya juga mungkin bisa bergabung untuk berfoto bersama. Oke. Selamat untuk kelompok Senja di Pelabuhan Kecil sebagai pemenang kedua. Teman-teman dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan sekali lagi. Dan kepada pemenang pertama, kelompok Tiga Muda dari Binus School Serpong untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan yang diberikan oleh perwakilan juri tahap 1 dan 2, Arif Bagus Prasetyo. Selamat untuk kelompok Tiga Muda, mungkin sebagai kelompok pemenang pertama bisa memberi kesan pesan secara singkat kepada penonton di rumah dan semua teman-teman muda yang telah mengikuti jalannya program ini. Bagaimana awalnya kalian mengikuti kompetisi ini, apa yang mendorong kalian, dan bagaimana kesannya? Silakan mungkin secara singkat bisa, silakan di sini mic-nya. Sudah malam rupanya, mohon maaf. Oke, selamat malam semuanya. Saya Marsha Farida, salah satu anggota dari tim Tiga Muda dari Binusko Serpong. Jujur, kami sangat tidak menyangka bahwa kami bisa memenangkan kompetisi pada malam hari ini. Karena kami bukanlah dari sekolah yang berbasis berbahasa Indonesia. Tetapi dengan keyakinan kuat dan kecintaan kami pada dunia sastra, kami yakin bahwa sekolah kami atau bahasa yang kami gunakan sehari-hari tidak membatasi kreativitas dan kemampuan kami dalam dunia sastra. Mungkin ada teman saya mau membantu. Kami sangat berterima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas Salihara telah mengadakan kompetisi yang begitu edukatif dan juga mendorong kami sebagai generasi muda untuk terus mencintai dan mengingat bahwa sastra Indonesia ini sangat kaya dan sangat unik serta harus terus dijunjung. Teman saya ingin menambahkan. Singkat saja, mungkin kami, karya kami mungkin tidak ada apa-apanya tanpa guru pembimbing kami, Miss Roy. Terima kasih, Sir. Dan terima kasih juga untuk komunitas Salihara telah memberikan kami kesempatan yang gak pernah bakal saya lupain seumur hidup saya. Jadi, sukses terus buat semuanya, sehat-sehat. Iya jujur saya gak nyangka sih bisa menang, karena saya sendiri juga ya rada susah ngomong bahasa Indonesia ya dari tadi bisa dilihat, tapi ya selama ini ya seneng banget bisa analisis sastra, bisa baca-baca karya yang mungkin untuk umur kita biasanya susah diakses gitu ya, biasanya jarang ada di sekolah-sekolah untuk mengakses karya-karya Chairul Anwar, tapi ya terima kasih untuk semua komunitas Salihara. Terima kasih untuk juri-juri atas kesempatan ini dan juga congratulations juga untuk tim lawan.
Selamat untuk kelompok Tiga Muda sebagai pemenang pertama. Teman-teman dari Tiga Muda beserta para dewan juri dipersilakan kembali ke tempat duduknya. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi kelompok pemenang dan terutama apresiasi yang tinggi bagi para guru dan pihak sekolah yang telah mendukung para siswa untuk berlaga dalam kompetisi debat sastra tingkat SMA 2022. Terima kasih pada pendukung program kami, IndiHome, serta mitra media kami, majalah Tempo, Tempo.co, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Makna Channel, Era.id, Zenius, Men's Obsession, Women's Obsession, Yayasan Cahaya Guru, dan Warung Sastra. Terima kasih juga untuk para peserta dari Sabang sampai Merauke yang telah berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Dan para juri tahap 1 maupun tahap 2, terima kasih atas kerja kurasi Anda. Sekarang, kita akan melanjutkan rangkaian program 100 Tahun Chairil Anwar, yaitu dengan sebuah pembacaan sajak-sajak Chairil Anwar. Sebelum itu, saya meminta kerjasama dari para penonton yang hadir untuk memastikan telepon dalam keadaan senyap dan tidak menggunakannya selama pertunjukan berlangsung, tidak merekam gambar dengan menggunakan alat apapun, dan selalu menggunakan masker selama berada di dalam ruangan. Besok, program 100 Tahun Chairil Anwar masih akan berlanjut dengan diskusi berseri dan diskusi modernisme artistik di sekitar Chairil pada pukul 13 di Serambi Salihara. Sekarang marilah kita saksikan pembacaan sajak-sajak Chairil Anwar yang disutradarai oleh Ruth Marini, dibacakan oleh Banyu Bening, Budi Suryadi, Eugenia Elina, dan Kiki Narendra. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati pembacaan pilihan puisi.
Senja di pelabuhan kecil. Buat Sri Ayati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua, pada cerita. Tiang serta temali, kapal, perahu, tiada berlaut. Menghembus diri dalam mempercaya, mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang, menyinggung muram. Desir hari lari berenang. Menemu bujuk, pangkal akanan. Tidak bergerak. Dan kini tanah dan air tidur, hilang ombak. Tiada lagi. Aku sendiri. Berjalan. Menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekat. ...1946. Kawanku dan aku, kepada Elka Bohang. Kami jalan sama, sudah larut, menembus kabut. Hujan mengucur badan. Berkakuan kapal-kapal di pelabuhan. Darahku mengental pekat. Aku tumpat pedat. Siapa berkata, kawanku hanya rangka saja. Karena dera mengelucak tenaga. Dia bertanya, jam berapa? Sudah larut sekali. Hingga hilang segala makna dan gerak tak punya arti. 5 Juni 1943. Puncak. Pondering on you, dear. Minggu pagi di sini, kederasan ramai kota yang terbawa, tambah penyoal dalam diri. Diputar atau memutar, terasa tertekan. Kita berbaring bulat telanjang,
Sehabis apa terucap di kelam tadi, kita habis kata sekarang. Berada 2000 meter jauh dari muka laut, silang siur pelabuhan, jadi terserah pada perbandingan dengan cemara bersih hijau, kali yang bersih hijau. Maka cintaku sayang, ku coba menjabat tanganmu, mendekap wajahmu yang asing, meraih bibirmu di balik rupa. Kau terlompat dari ranjang, lari ke tingkap yang masih mengandung kabut, dan kau lihat di sana bahwa antara cemara bersih hijau dan kali gunung bersih hijau, mengambang juga tanya dulu, tanya lama, tanya. 1948. Pak Yasin, Khairil Anwar mungkin tidak akan dikenal sebagai penyair. Kemunculannya di kantor redaksi Panji Pustaka pada suatu hari di tahun 1943 dengan sehimpun puisi-puisi berlanggam baru membuat redaktur majalah itu, Armin Pane namanya, menolak puisi-puisinya. Lewat individualistis, terlalu barat, tidak sesuai dengan semangat zaman, kemakmuran Asia Timur Raya. Tetapi, Yasin, sekretaris majalah itu menyimpan puisi-puisi Khairil, menggandakannya, mengedarkannya ke sejumlah orang yang ia anggap bisa memahami kebaharuan puisi-puisi itu. Ia juga melakukannya pembelaan terhadap kebaruan puisi-puisi Khairil. Yasin melakukan pembelaan atas pembaharuan dan kepeloporan Khairil Anwar dalam banyak tulisan panjang dan buku. Sebutlah Kesusastraan di Masa Jepang, Gema Tanah Air, Khairil Anwar, Pelopor Angkatan 45, hingga Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Isim. Begitulah hubungan benci tapi rindu antara penyair dan dokumentator kum kritikus sastra terjalin. Dan hubungan itu eksklusif untuk mereka berdua. Sebab setelah itu, Yasin tidak melakukan telaah atau pembelaan yang berarti atas perpuisian atau kesusastraan Indonesia modern, terutama setelah tahun 1970-an. Dwi Tunggal Khairil Yasin. Hanya sekali terjadi dalam sastra Indonesia modern. Isa, kepada Nasrani sejati.
itu tubuh mengucur darah, mengucur darah, rubuh, patah, mendampar tanya, aku salah. Kulihat tubuh mengucur darah. Aku berkaca dalam darah. Terbayang terang di mata masa. Bertukar rupa ini segara. Mengatup luka. Aku bersuka. Itu tubuh mengucur darah, mengucur darah. November 12, 1943. Cerita buat Din Tamaela. Beta Pati Rajawane yang dijaga datu-datu cuma satu. Beta Pati Rajawane, kikisan laut, berdarah laut. Beta Pati Rajawane, ketika lahir dibawakan datu dayung sampan. Beta Pati Rajawane, menjaga hutan pala. Beta api di pantai, siapa mendekat, tiga kali menyebut beta punya nama. Dalam sunyi malam, ganggang menari, menurut beta punya tifa. Pohon pala, badan perawan, jadi hidup sampai pagi tiba. Mari menari, mari beria, mari berlupa. Awas, jangan bikin beta marah, beta bikin pala mati, gadis kaku, beta kirim datu-datu. Beta ada di malam, ada di siang, irama ganggang dan api membakar pulau. Beta Pati Rajawane, yang dijaga datu-datu, cuma satu. 1946. Diponegoro. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali. Dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti. Tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju. Ini barisan tak bergenderang berpalu. Percayaan tanda menyerbu. Sekali berarti, sudah itu mati. Maju. Bagimu negeri, menyediakan api. Punah di atas menghamba. Binasa di atas ditinda. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai. Jika hidup harus merasai. Maju. Serbu.
serang, terjang. Februari 1943. Aku berkisar antara mereka. Aku berkisar antara mereka sejak terpaksa. Bertukar rupa di pinggir jalan, aku pakai mata mereka. Pergi ikut mengunjungi gelanggang bersenda. Kenyataan-kenyataan yang didapatnya. Bioskop Kapitol putar film Amerika. Lagu-lagu baru, irama mereka berdansa. Kami pulang, tidak kena apa-apa. Sungguh pun ajal, macam rupa jadi tetangga. Terkumpul di halte, kami tunggu trem dari kota yang bergerak di malam hari sebagai gigi masa. Kami timpang dan pincang, negatif dalam janji juga. Sandarkan tulang belulang pada lampu jalan saja. Sedang tahun gempita terus berkata, hujan menimpa, kami tunggu trem dari kota. Hati mati, dalam malam ada doa. Bagi yang baca tulisan tanganku dalam cinta mereka, semoga segala sipilis dan segala kusta sedikit lagi bertambah derita bom atom pula. Ini buktikan tanda kedaulatan kami bersama. Terimalah duniaku antara yang menyaksikan bisa. Ku alami kelam malam dan mereka dalam diriku pula. 1949. Catatan tahun 1946. Ada tanganku, sekali akan jemu terkulai. Mainan cahaya di air hilang bentuk dalam kabut. Dan suara yang kucintai kan berhenti membelai. Kupahat batu nisan sendiri dan kupagut. Kita anjing diburu. Hanya melihat sebagian dari sandiwara sekarang. Tidak tahu Romeo dan Juliet berpeluk di kubur atau di ranjang. Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat. Keduanya dapat tempat. Dan kita nanti tiada sawan lagi diburu. Jika bedil sudah disimpan, cuma kenangan berdebu. Kita memburu arti atau diserahkan kepada anak lahir sempat. Karena itu, jangan mengerdip. Tatap dan penamu asah. Tulis karena kertas gersang. Tenggorokan kering sedikit
mau basah. 1946. Ampa. Kepada Sri yang selalu sangsi. Sepi di luar. Sepi menekan mendesak. Lurus kaku pohonan tak bergerak. Sampai ke puncak. Sepi memagut. Tak suatu kuasa berani melepas diri. Segala menanti, 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 sepi. Dan ini menanti penghabisan mencekik, memberat, mencekung punda, udara bertuba. Rontok gugur segala. Setan bertempi. Ini sepi, terus ada. Menanti, menanti. Maret 1943. Khairil Anwar dan puisinya adalah pokok soal yang paling banyak disalahpahami. Karena terlalu terpukau dengan pernyataan aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, kita merasa begitulah pula kehidupan pribadi Khairil Anwar. Ia adalah penampakan paling mutakhir dari penyair terkutuk atau anak bengal dalam sastra Indonesia modern. Telaah puisinya yang kemudian selalu menghubungkannya dengan kehidupan Khairil sebagai manusia urban. Ada saja yang selalu ingin menemukan sosok pribadi penyair dalam sajak-sajaknya. Sesungguhnya, binatang jalan hanyalah sebuah metafora yang tidak perlu secara harafiah tersangkut dengan riwayat si penyair. Khairil Anwar menjadi penyair dengan banyak membaca dan meneliti para penyair pendahulunya dalam bahasa Indonesia maupun penyair dunia. Dengan kesadaran sepenuhnya, ia memperluas sumber-sumber pustakanya demi menuliskan sajak-sajak yang selalu aktual. Dan bukan saja aktual, tetapi juga menjadi dasar bagi kasanah puisi modern kita hingga saat ini. Kritik sastra yang paten selalu menghendaki sesuatu yang lain. Itulah ketika puisi dinyatakan sebagai dunia otonom, tidak terkait sama sekali dengan kehidupan pribadi penyairnya. Kehidupan pribadi seorang penyair boleh menjadi gosip yang tak ada habisnya. Tetapi puisinya adalah dunia kata-kata yang akan menentukan nasibnya sendiri. Sudah waktunya kita memberi tafsir yang lebih kaya kepada sajak-sajak Khairil. Bukan mengembalikannya kepada dongeng tentang si binatang jalang yang sudah tumpul itu. Paling tidak, sejak malam ini, kita bisa membaca telaah-telaah terbaik tentang puisi. Thank you.
Derai, derai, cemara. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh. Dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu, bukan kanak lagi. Tapi dulu, memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. ...1949. Doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. 13 November 1943. Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari. Hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Maret 1943. Dua.
sebuah sajak buat Basuki Resobowo. Satu. Adakah jauh perjalanan ini? Cuma selenggang. Coba kalau bisa lebih. Lantas bagaimana? Pada daun gugur, tanya sendiri. Dan sama lagu melembut, jadi melodi. Apa tinggal jadi tanda mata? Lihat pada betina tidak lagi menengadah. Atau bayu sayu, bintang menghilang. Lagi jalan ini berapa lama? Boleh seabad. Aduh, sekerdip saja. Perjalanan karena apa? Tanya rumah asal yang bisu. Keturunanku yang beku di situ. Ada yang mengamit. Ada yang kehilangan. Jawab sendiri. Aku terus gelandangan. Dua. Seperti ibu dan nenekku juga. Tambah 7 keturunan yang lalu. Aku minta pula supaya sampai di sorga. Yang kata Masyumi dan Muhammadiyah bersungai susu dan bertabur bidari beribu. Tapi ada suara menimbang dalam diriku. Nekat mencemooh. Bisakah kiranya berkering dari kuyup laut biru? Gamitan dari tiap pelabuhan gimana? Lagi siapa bisa mengatakan pasti? Di situ memang ada bidari. Suaranya berat. Menelan seperti Nina, punya kerlingnya jati. Malang, 28 Februari 1947. Yang terampas dan yang putus. Kelam dan angin lalu mempesiang diriku. Menggigir juga ruang di mana dia yang kuingin. Malam tambah merasuk. Rimba jadi semati tugu. Dikaret. Dikaret. Daerahku yang akan datang.
sampai juga deru dingin. Aku berbenah dalam kamar. Dalam diriku jika kau datang. Dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Tapi hanya tangan yang bergerak lantang. Tubuhku diam sendiri. Cerita dan peristiwa berlaku beku. 1949. Malam ini kita telah merasakan bagaimana puisi Chairil Anwar adalah warisan yang teramat berharga dalam sastra Indonesia, bahkan kebudayaan Indonesia modern secara keseluruhan. Chairil memperbaharui daya ucap puisi Indonesia, memodernisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa sastra, dan memberikan kebaruan yang tidak lekang oleh waktu. Sebuah ijtihad yang berani, sehimpun percobaan yang penuh resiko, tetapi ia telah membuktikan semua itu. Bahwa seorang penyair hanya bisa bernilai jika ia memperbarui bahasa dan sastra secara keseluruhan. Hidupnya singkat. Ia wafat pada usia 27 tahun. Tetapi usia karyanya sangat panjang. Hadirin sekalian, terima kasih.